Jakarta peserta wanita. Untuk laporan terakhir ini, kami mengajak anda melihat persiapan mereka untuk merebut Mahkota Anugerah 2011 yang berlangsung sebentar lagi. Saksikan terus dan salam hormat. Selepas persaingan sengit selama beberapa bulan, tiga peserta wanita akhirnya sampai ke peringkat akhir Anugerah 2011. Ini merupakan kali pertama kesemua peserta wanita bersaing di peringkat akhir. Bediklah kalau saya cakap saya tak nak jadi juara, tapi saya mengharapkan yang persembahan, saya mengharapkan persembahan yang baik, yang satu-satu persembahan yang tidak dapat boleh dilupakan kerana tiga wanita di atas pentas kali pertama, itulah yang saya harapkan. Oleh itu, ketiga-tiga peserta bersungguh-sungguh membuat pelbagai persiapan untuk memberi persembahan terbaik. Ini termasuk memastikan dapat menjiwai lagu-lagu liriknya tulisan mereka sendiri. Lagu yang saya telah menulis iaitu mengenai persahabatan. Jadi ada satu insiden di masa Peraduan Anugerah ini. Jadi saya mengambil pengalaman itu, masukkan dalam lagu dan lontarkan saja. Cabaran yang Lina hadapi ialah pertama kali ialah pengalaman yang Lina yang tidak cukup. Jadi ini adalah satu advantage untuk Lina. Jadi Lina dapat mempelajari sebanyak pelajaran Lina. Pastinya ketiga-tiga peserta perlu bersaing untuk menambat hati para juri yang termasuk penyanyi penggubah lagu terkenal M. Nasir dan Rich Mono dari Malaysia. Juara Anugerah 2011 bakal membawa pulang hadiah-hadiah termasuk kontrak dengan unit pengurusan artis Mediacorp, rakaman album dengan syarikat M. Nasir Luncai Emas serta wang tunai $10,000.